Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang dokter spesialis bekerja di rumah sakit Aulia. Terkadang menegakkan sholat 5 waktu tepat waktu. Kadang ketika pasien, ketika periksa pasien, azan berkumandang. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz dan apa dalilnya? Jadi kalau bisa terelakkan, disusunlah seperti dokter sahabat saya dulu yang pernah jadi kepala rumah sakit. Dia buat sekian menit menjelang azan. Kita kan punya jam. Bapak Ibu beli jam waktu azan di Masjid Ar-Rahman, 25.000 lengkap dengan bingkai, supaya kita tahu bulan ini waktunya berapa. 15 menit menjelang azan off, sehingga kita tidak terjebak. Tapi yang menangani operasi, maka pakai kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang. Dalam suasana normal 15-10 menit menjelang azan off, stop, sholat berjamaah. Dalam keadaan tidak normal, maka dia boleh mengundurkan. Itulah makna sholat waktunya panjang. Zuhur jam 12.30 sampai jam 3.30. 1, 2, 3, 3 jam bisa di akhir waktu. Andai operasinya jam 11 baru selesai jam 5, gimana status zuhurnya? Sholat zuhur asar jamak takhir, tapi tidak qasar. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Abbas tanpa safar, karena ini darurat tingkat tinggi. Tapi jangan gara-gara ini pengantin baru pun mau jamak takhir juga. Ini banyak nih, sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak.